A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Marilah kita selalu merasakan segala rahmat Allah dalam kehidupan ini, marilah kita selalu merasakan segala jasa Allah dalam hidup ini, sehingga kita mengucapkan alhamdulillah bahwa segala puji adalah milik Allah. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah, insya Allah pada sore hari ini kita akan berbicara tentang apa itu fikih. Tentang apa itu fikih. Hadirin Allah, dan urgensinya. Jadi sejauh mana kita butuh ilmu bernama fikih. Nah, sebelum saya masuk ke dalam definisi, saya ingin memberikan sedikit mukaddimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita melalui surat yang sama-sama kita hafal, yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusri. Dalam ayat ini disebutkan seluruh manusia di neraka. Khusrin fi khusrin itu bukan merugi, tapi semuanya di neraka. Yang menyelamatkan illalladzina amanu, iman. Yang kedua wa'amilus solehat. Ketiga istiqomah wa tawasau bilhaq. Yang keempat sabar dalam istiqomah dan iman dan beramal soleh. Kenapa? Kalau tidak sabar, tidak istiqomah. Kalau tidak istiqomah, amal soleh tidak manfaat. Karena terlalu banyak manusia yang mengakhiri hidup ternyata tidak husnul khotimah. Nah, ada memang Allah, permasalahan kita di amal soleh. Illalladzina amanu, iman itu urusan ilmu usuluddin namanya, keyakinan, akidah, dan yang lainnya. Tapi kalau ilmu fikih, yaitu berhubungan dengan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solehat. Yang mana dalam fikih akan ditentukan mana saja amal soleh. Amal soleh itu ada dua. Satu, melakukan perintah. Dua, meninggalkan larangan. Apa saja yang diperintah, apa saja yang dilarang, hukumnya apa saja, amal soleh apa saja yang membuat kita masuk surga, mana yang dilarang. Dilarang ada dua, ada namanya haram, ada makruh. Mana yang diperintahkan, baik wajib, sunnah, atau mubah, semuanya ada dalam ilmu fikih. Nah, dari makmullah, kapan fikih menjadi penting kalau kita ingin membebaskan diri dari api neraka? Kapan agama menjadi penting? Kalau berfikir bahwa tidak ada kematian. Kalau berfikir apa? Tidak ada kematian. Yang ada pindah hidup. Matinya ada, cuman pindah hidup, bukan berakhir hidup. Jadi ketika ada yang meninggal, ada yang mati, pada hakikatnya hidupnya enggak berakhir. Yang ada apa? Pindah hidup. Kalau kita sadar bahwa kita akan pindah hidup, bahwa kita tidak akan mengakhiri kehidupan, maka kita butuh apa? Fikih, karena fikih mengatur kita mana pos pahala, mana pos dosa.
Di mana adanya? Di fikih. Wajib dilakukan dapat pahala. Haram dilakukan dapat dosa. Jadi yang namanya fikih itu ngasih tahu mana pos pahala, mana pos dosa. Kapan jadi penting? Kalau ingin kehidupannya bernilai akhirat. Kapan juga penting? Kalau ingin hidup di dunia saja tanpa akhirat. Jadi dalam Al-Quran itu ada contoh manusia sejahtera, namun di dunia saja, di akhirat kematian awal dari siksaan bernama Fir'aun. Bernama siapa? Kaya raya, kaya raya. Sukses, sukses. Berkuasa, berkuasa. Saking berkuasanya dia menyangka dirinya Tuhan. Nggak ada yang membantah Fir'aun. Nggak ada. Nggak pernah sakit lagi. Nggak pernah sakit. Namun sekarang di mana Fir'aun? Sudah meninggal. Kira-kira digebugin nggak di akhirat? Ya iyalah. Makanya misi kita hidup ini, karena kita yakin hidup tidak berakhir, hanya pindah hidup, maka selama kita mementingkan kehidupan akhirat, maka kita akan butuh yang namanya fikih untuk menambah pundi-pundi amal kita untuk akhirat kita. Dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Apa itu takwa? Tolong perintah dalam fikih yang hukumnya wajib jangan dilanggar, lakukan. Dosa jangan haram jangan dilakukan. Kalau sunnah lebih baik dilakukan. Makruh lebih baik tidak dilakukan. Nah ini fikih menjadi penting bagi siapa? Bagi yang berfikir akhirat. Fikih menjadi tidak penting bagi yang tertipu dunia, disangkain ada kematian padahal cuma pindah hidup. Jadi pengumuman yang benar itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia atau telah pindah hidup. Kalau meninggal dunia kan gak menyadarkan orang. Seharusnya apa? Telah pindah hidup. Supaya kita sadar bagaimana agar pahala kita jangan dikumpulin cuma sholat, puasa, zakat saja. Terlalu banyak waktu yang tidak berharga kalau seandainya kita tidak ikut aturan fikih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afahasibatum, apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abasa, kami menciptakan kalian abas. Abas itu tanpa tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwa tidak akan dikembalikan kepada Allah, tidak akan dihisab. Kalau dipastikan, saya katakan kalau dipastikan, kalau dipastikan tidak ada kehidupan setelah kematian, ngapain hidup, meninggal sekarang dikubur selesai, nggak usah susah-susah. Meninggal jadi tanah selesai. Tapi masalahnya tidak ada kematian, yang ada apa? Pindah hidup. Kalau itu yang menjadi dasar pemikiran kita bahwa kita ini pindah hidup dan akan mempertanggungjawabkan kehidupan dunia setelah kehidupan dunia ini kita bertanggung jawab, dihisab, di situ kita butuh yang namanya fikih. Butuh yang namanya fikih. Mari kita sadari dulu bahwa kehidupan tidak akan berakhir, yang ada kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan dunia di hadapan Allah di kehidupan setelah kehidupan dunia. Berapa waktu lama kita disuruh beramal? Sampai umur kita habis. Setelah itu antara dua, antara istirahat dengan nyaman atau digebugin. Terus bagaimana? Maka kematian bagi yang beriman awal dari nikmat, kematian bagi orang munafik dan orang kafir adalah awal digebukin. Saya lihat
Di penjara itu masih mending gak digebukin, di kuburan. Nauzubillah. Bagaimana kita selamat? Jadi mari kita sadari bahwa kita akan sama-sama melepas nyawa ketika itu pulsa kita untuk beramal soleh selesai. Jadi kematian adalah akhir kesempatan kita dari beramal soleh, akhir dari kita memperjuangkan akhirat kita, akhir dari menyelamatkan diri dari api neraka. Kalau baik, kematian tinggal menunggu nikmat. Kalau buruk, tinggal apa? Ya gimana lagi, cabut nyawanya udah sakit, seketika dimandikan juga udah sakit, diantar kubur juga teriak-teriak, gak pengen diantar ke kubur. Ditanya malaikat, man rabu kau udah jebrot duluan. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya saya mau, saya akan berdoa kepada Allah agar kalian mendengar azab kubur. Tapi masalahnya kalau kalian dengar azab kubur, siapa yang nganterin manusia kalau meninggal ke kuburan? Pernah gak histeris melihat orang digebukin gitu? Jangan kan lihat orang digebukin. Saya pernah lihat di YouTube, orang sibuk semua gara-gara seekor anjing digigit anjing pitbull. Wah histeris semuanya. Saya bilang baru anjing digigit anjing, bagaimana manusia digebukin malaikat? Nah itu. Nah, saya pernah lewat satu tempat ada tulisannya itu. Seblak jahanam katanya. Ini orang gak ngerti jahanam disangkain. Saya tanya, neraka jahanam itu warnanya apa? Kalau di Google neraka warnanya apa? Merah. Salah. Neraka jahanam itu warnanya hitam. Kena hitam, lihat dalam ilmu fisika, warna panas paling rendah itu merah. Di atasnya putih, di atasnya hitam, dan jahanam tuh hitam. Udah hitam, panas, digebukin. Bagaimana kita menyelamatkan diri dari itu semua? Ada apa? Kita perlu yang namanya apa? Fikih. Kita perlu yang namanya agar tahu mana yang dilakukan, mana yang tidak. Nah. Oke ya, berarti kita punya misi menyelamatkan diri dari ancaman api. Nah, maka yang paling sedih itu kalau sudah tidak beriman meninggal, ahlu maksiat meninggal. Ya Allah, ya Allah. Namun musibahnya di Indonesia, siapapun meninggal semuanya masuk surga. Ya gimana orang mau beriman? Nggak beriman aja masuk surga. Memang itu apa ya? Tipu daya setan untuk mengelabui manusia. Nah, sekarang kita lihat apa definisi fikih. Ini ada Arabnya, tapi saya menulis Indonesia. Fikih adalah ilmu. Apa arti ilmu? Ilmu itu kalau diketahui, dilakukan. Kalau diketahui, tidak dilakukan, namanya pengumpul ilmu. Kalau ilmu itu diketahui dan dilakukan. Tentang hukum syariat. Apa itu syariat? Allah. Jadi fikih ilmu tentang hukum Allah yang berkenaan dengan apa? Aktivitas manusia. Maka seluruh aktivitas manusia ada hukumnya. Kenapa? Karena manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi ada hukumnya, semua aktivitas manusia ada hukumnya. Yang disimpulkan dari dalil-dalil terperinci. Jadi setiap hukum yang dibicarakan dalam fikih ada dalil-dalilnya. Ayat sholat, hukum sholat. Ayat puasa, hukum puasa. Ayat apa lagi? Zakat, hukum zakat. Dan hari ini kita masuk tanggal berapa Rajab? 3 apa 2? Cepat banget juga. Enggak apa-apa pengen cepat Ramadan ya. Allahumma barik lana fi rajabin wa
kita ingin di Rajab ini tambah baik, di Saban tambah baik. Harapannya balighna Ramadan. Kenapa? Karena kalau Ramadan itu akan bermanfaat dan berharga bagi yang berharap akhirat. Ramadan kita nungguin apa? Kesempatan dibebaskan dari api. Mungkin kalau pasar itu diskonnya, diskon gede-gedean itu Ramadan. Pahala berlimpah, maka kita berharap. Jadi siapapun yang tidak berpikir untuk akhirat, Ramadan gak manfaat. Datang waktu sholat gak manfaat, datang waktu puasa gak manfaat. Kenapa gak berharap akhirat? Seperti siapa? Fir'aun. Kalau Fir'aun kejauhan. Jadi apa itu fikih? Dia berbicara tentang hukum Allah. Hukum? Kenapa hukum Allah? Kan yang ngasih pahala Allah. Yang ngasih pahala? Maka dari definisi tersebut ada urainya. Fikih bersifat ilmu, yaitu keyakinan yang harus diamalkan. Fikih berbicara tentang hukum syariat, yaitu hukum siapa? Allah. Yang ngasih pahala siapa? Berarti pastikan dulu itu hukum Allah. Jangan-jangan kita lakukan ternyata bukan hukum Allah. Terus yang ngasih pahala siapa? Hukum Allah. Bidang kajian fikih adalah aktivitas manusia, bukan akidah, bukan keyakinan, tapi aktivitas manusia. Maka nanti ketika belajar fikih boleh bertanya, apa hukum melakukan A? Apa hukum menikah? Apa hukum apa? Menikah. Kalau hukum menikah nggak ada yang masalah. Tapi kalau tambah lagi jadi repot. Apa hukum menikah lagi? Saya lihat di sini masih orang muda, banyak yang belum menikah. Kenapa? Kalau belum menikah, belajari hukum nikah agar menikahnya berpahala. Karena ketika saya cerita tentang hukum nikah, yang udah nikahnya 40 tahun, dia bingung. Kenapa? Berarti selama 40 tahun saya gak dapat pahala. Ya nasib lah itu. Kenapa? Karena nikah gak pakai hukum nikah gitu. Bagaimana nafkah? Nafkah itu menghapus dosa bagi yang niat nafkah. 30 tahun ngasih uang ke istrinya gak pernah niat nafkah, rugi. Maka rugi gak belajar fikih. Rugi. Hukum Allah komprehensif, yaitu apa? Mencakup seluruh aktivitas manusia, baik ibadah, hubungan kita dengan Allah, atau muamalat, hubungan kita dengan manusia. Bagaimana supaya berpahala? Ya kita lakukan sesuai hukumnya. Contoh, ada orang misalkan, ada orang tidak minum khamr karena tidak suka, nggak dapat pahala. Ada orang tidak minum khamr karena Allah haramkan, dapat pahala. Dapat? Apa yang membedakan? Ya dia tahu hukumnya. Kalau nggak tahu hukumnya gimana? Seperti tadi seorang suami tahu hukum nafkah. Nafkah ke istri itu wajib. Maka ketika dia keluar rumah niat cari nafkah, keringatnya menghapus dosa. Tapi kalau keluar rumah kenapa? Ya memang suami biasanya juga cari nafkah, sudah selesai. Bukan untuk apa-apa. Apa ya? Daripada di rumah doamilin istri, ya udah kita keluar aja. Dapat pahala ya? Enggak. Kenapa? Niatnya enggak ada. Maka di sini kita berkepentingan apa? Melakukan sesuatu sesuai arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dirangkum dalam ilmu apa? Fikih. Dalam ilmu fikih. Nah, dan fikih itu karena berbicara hukum Allah, maka fikih harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan apa? Biasanya dalilnya apa? Al-Quran atau As-Sunnah. Jangan sampai melakukan ternyata tidak disyariatkan. Ya ngapain? Atau bahkan melakukan dan haram. Kan yang namanya haram, kalau tidak tahu masih dimaafkan. Kalau tahu, oh, udah gak boleh dilakukan.
Akhirnya sebagian di antara kita enggak mau belajar fikih. Kenapa? Daripada tahu haram jadi enggak boleh. Padahal kalau tahu haram dia bertaubat, dosanya dihapus. Kalau tahu haram apa? Tidak melakukan karena haram berpahala. Tidak melakukan karena enggak suka enggak berpahala. Ya, contohlah. Tadi kenapa enggak minum homer? Emang dia kalau apa namanya? Enggak suka, ya enggak berpahala. Kenapa enggak minum homer? Haram, berpahala. Nah, alhamdulillah, saya ingin sedikit menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber fikih, yaitu bahan baku diolah sebuah mesin dengan makna ijtihad menggunakan ilmu usul fikih melahirkan sebuah produk namanya fikih. Jadi semua hukum fikih berdasarkan Quran dan Sunnah, namun ada proses yaitu bernama ijtihad. Bernama ijtihad. Nah, kalau begitu jangan menuduh bahwa fikih sudahlah, nggak usah belajar fikih, belajar hadis saja. Hadis itu menjadi sumber fikih, melahirkan fikih sebagai produk, yaitu dari produk ijtihad. Ijtihadnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, jangan sampai salah. Karena saya dalam pengajian ditanya, Ustaz, kenapa belajar fikih? Ya kita belajar hadis saja cukup. Ya salah, karena yang namanya hadis tidak mudah difahami, yang namanya ayat tidak mudah difahami, harus ada mekanismenya, disebut ilmu usul fikih. Maka fikih pasti berdasarkan Quran dan Sunnah, kesimpulannya disebut apa? Fikih. Nah, jadi kalau nyebutkan kan, contoh fikih misalkan, apa contoh fikih? Contoh fikih kelak aktivitasnya, bukan gini, misalkan gini, contoh fikih sebutkan hukumnya. Sholat wajib contoh fikih. Sholat bukan fikih aktivitas manusia, karena fikih berbicara tentang hukumnya, berbicara tentang apa? Hukumnya. Nah, sebelum masuk ke apa itu hukum, nah ini yang harus kita yakini, bahwa fikih mencakup seluruh sendi kehidupan. Jadi Al-Quran itu berbicara seluruh sendi kehidupan. Jadi jangan sampai menyangka bahwa fikih itu hanya ibadah saja, yaitu apa? Hubungan kita dengan Allah. Sholat, puasa, enggak. Fikih itu ada ibadah, ada mu'amalat. Apa itu ibadah? Kita dengan Allah namanya ibadah. Apa muamalat? Kita dengan manusia. Maka cakupan fikih seluruh sendi kehidupan. Seluruh sendi. Jadi mungkin segala sesuatu jadi pahala, mungkin ikut aturan fikih. Menikah kapan berpahala? Kenapa nikah? Saya taat Allah dan Rasulnya, karena nikah sunnah, dapat pahala. Kenapa nikah? Kan umur udah cukup. Gak dapat pahala. Sudah. Kenapa nikah? Ya gak enak, yang lain udah nikah, kita belum. Gak dapat pahala. Maka kadang-kadang kalau saya menyampaikan tausiah nikah sebelum akad, saya kasih tahu dulu, ini yang mau nikah, perbaiki dulu niatnya, supaya nikahnya berpahala. Innama al-a'malu binniyat atau al-umur bimaqashidiha. Yang namanya pahala tergantung niat masing-masing. Yang namanya niat merubah amalan menjadi pahala. Merubah amalan kita menjadi apa? Oh, pahala terus. Lah kan yang dihitung di akhirat pahala. Yang dihitung di akhirat apa? Apa itu ibadah? Hubungan manusia dengan Allah. Apa muamalat? Hubungan manusia dengan manusia. Maka fikih mencakup dua hal ini, yaitu ibadah, puasa, sholat, zakat, apa, tahajud, duha, dan yang lainnya.
Sering sekali manusia menyangka bahwa amal saleh itu hanya ibadah saja, tilawah, misalkan sholawatan, zikir, doa. Sangkanya itu doang. Maka tidak jarang sholatnya rajin, ribanya juga rajin, dan nggak merasa berdosa. Sedangkan muamalah ada kehidupan pribadi, ini urusan halal haram, hubungan dirinya sendiri dengan dirinya, hubungan dirinya dengan dirinya, ada hubungan dirinya dengan keluarga, namanya ahwal syakhsiyah, masalah nikah, masalah waris, semua diatur. Juga ada muamalat dalam arti sempit, yaitu ekonomi Islam. Juga ada jinayah yang berbuat jahat harus dihukum. Ada juga hubungan manusia dengan negaranya disebut siyasah syariah, atau bahasa kitanya politik. Berarti semua ini pos pahala kalau kita merubahnya menjadi niat lillahi ta'ala, menjadi berpahala. Yang paling sensitif masalah politik, disangka politik, Islam tidak mengatur politik. Saya bilang kalau Islam tidak mengatur politik, kenapa Rasulullah jadi kepala negara? Kalau Islam tidak mengatur politik, kenapa Rasulullah ngirim surat ke Kaisar Romawi gitu? Rasulullah ngirim surat kemana? Ke Persia. Waktu itu kerajaan yang besar nih antara Persia dan Romawi. Kalau Islam tidak ada politik, kenapa Abu Bakar jadi kepala negara? Padahal manusia beriman yang paling beriman setelah para nabi, nah, siapa? Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa fikih mengatur tidak hanya sekedar ibadah, tapi seluruh sendi kehidupan diatur fikih. Besok saya diminta tinjauan fikih terhadap etos kerja. Iya, kenapa? Semuanya ada yang semuanya diatur. Semuanya diatur. Bagaimana kalau janjinya jam 8, ya, perjanjian akad kontrak kerja masuk jam 8, ternyata masuknya jam 9, itu ada urusannya. Bagaimana nitiping apa absen? Kalau mahasiswa kan nitip absennya. Kalau karyawan enggak mungkin ya. Semuanya diatur oleh Al-Islam. Kemudian juga rahimakumullah, mencakup seluruh tempat. Jangan disangka Islam itu untuk negara Arab saja. Seluruh dunia yang terkena sinar matahari wajib melaksanakan hukum Allah. Dalam hadis disebutkan, sungguh agama Islam ini akan sampai ke bumi yang dilalui oleh malam dan siang. Berarti seluruh permukaan bumi wajib atau kena perintah melaksanakan hukum-hukum Allah. Ada orang kafir dimasuk ke neraka. Masyarakatukum fi safar, apa yang membuat kalian masuk ke neraka safar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu enggak sholat. Oh, berarti orang kafir disuruh juga, iya. Nah, selanjutnya mencakup seluruh zaman. Jangan difikir bahwa fikih ini apa? Hanya untuk di zaman Rasulullah saja. Setelah Rasulullah meninggal, tidak, sampai akhir kiamat kena hukum-hukum Allah. Nah, jadi fikih universal dari sisi bidangnya, ibadah dan selain ibadah. Yang kedua, seluruh tempat kena. Yang ketiga, seluruh zaman juga wajib melaksanakan fikih. Nah, hadirin rahimakumullah, nanti ada kerangka berfikir fikih. Kan ini mukadimah. Bagaimana kerangka berfikir fikih? Pertama, aktivitasnya apa? Seluruh aktivitas manusia ada apa? Hukumnya. Apa hukum memakai pakaian syar'i? Kalau syar'i biasanya perempuan, kalau laki-laki enggak terlalu banyak. Kalau laki-laki apa hukumnya memakai pakaian bagus? Kenapa? Kalau punya uang pakaiannya butut, apa hukumnya? Rasulullah pernah marah kepada orang punya harta pakaiannya lusuh, dimarahi, bukan dimarahi, dia kata Rasulullah, kamu punya harta, punya, pulang dulu ganti tuh baju. Masa tunjukkan nikmat Allah dalam penampilanmu? Berarti pakai pakaian bagus
untuk syukur kepada Allah berpahala. Pakai pakaian bagus untuk bergaya depan temannya nggak berpahala. Kira-kira kita pakai pakaian bagus niatnya apa? Niatnya apa? Nah, pakai sholat ya, masya Allah. Padahal ketika beli nggak enak kah sama teman? Pertama aktivitasnya apa? Kedua hukum. Ketiga dalilnya apa? Keempat anas. Kenapa menerima Allah? Karena kita ingin memastikan bahwa hukum tersebut dari Allah harus disertakan dalilnya apa. Maka nanti kalau belajar fikih masalahnya apa? Tadi misalkan masalahnya memakai pakaian yang bagus. Oke, apa hukumnya sunnah? Kenapa? Karena Rasulullah mengoreksi seseorang punya harta pakaiannya lusuh, berarti disuruh pakai pakaian bagus, berarti disuruh itu berpahala, ya paling tidak sunnah itu dilakukan berpahala. Tapi kalau perempuan bagaimana memakai pakaian syar'i, ya bukan sunnah lagi, wajib. Apa itu pakaian syar'i bagi perempuan? Pakaian yang ketika dipakai kalau mau sholat nggak perlu mukena lagi, namanya pakaian syar'i. Tapi kalau mau sholat masih pakai mukena, pakaiannya belum syar'i. Tapi kebanyakannya pakai mukena di sini. Apa dalilnya? Rasulullah menyebutkan nanti di akhir zaman ada perempuan-perempuan pakai baju tapi kelihatannya nggak pakai baju, kasiatun ariyatun, bagaimana? Ya pakai baju tapi masih menarik perhatian lawan jenis, masalah lagi. Jadi kadang-kadang masuk neraka gara-gara yang sederhana, di antaranya masalah pakaian. Jadi hadirinakumullah, ini kerangka fikih, ada aktivitasnya, ada hukumnya, ada dalil. Kenapa dalil? Kalau fikih nggak pakai dalil bukan hukum Allah namanya. Dalil akli bukan, dalilnya harus Quran dan Sunnah atau turunannya gitu. Maka kita hadis ayat begitu ketat, sahih tidak sahih begitu ketat. Kenapa? Ingin memastikan bahwa itu hukum Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang urgensi fikih ini. Tadi sudah secara ringkas. Kenapa kita berkepentingan untuk belajar fikih? Karena fikih menjadikan kehidupan bernilai pahala di sisi Allah. Kira-kira gitu kan? Kira-kira kita ingin nggak satu hari melihat pahala dari apa? Dari kegiatan sehari-hari cari nafkah. Ingin ketahui fikih nafkah. Yang perempuan harus bertanya, apa hukumnya perempuan bekerja di luar rumah? Harus tahu. Apa aturannya? Harus tahu. Kenapa? Supaya tidak menjadi ladang dosa. Jadi pertama, fikih itu kenapa kita harus belajar fikih? Menjadikan kehidupan bernilai pahala di sisi apa? Allah. Rugi kan? Kalau seandainya kehidupan cuma puasa, sholat, zakat saja berpahala, yang lainnya nggak berpahala. Seharusnya apa? Apapun yang kita lakukan semuanya ada nilai pahala. Paling tidak ketika ditinggalkan berpahala. Kan haram itu tidak dilakukan berpahala. Kenapa enggak mencuri padahal ada kesempatan mencuri? Karena takut Allah, berpahala. Kenapa enggak mencuri? CCTV ya, enggak jadi. Tidak berpahala. Yang kedua, nah ini yang jarang disadari. Adzimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau nyuruh kita dengan sebuah perintah tanpa pernah berkepentingan ngambil manfaat dari perintah. Contoh, kalau kita nyuruh seseorang, tolong belikan nasi. Manfaat perintah untuk siapa? Yang nyuruh apa yang disuruh? Yang nyuruh. Pertanyaannya, kalau Allah nyuruh sholat katakan, untuk kepentingan Allah atau kepentingan manusia? Manusia. Tuh, kenapa? Allah, masa Allah punya kepentingan di balik perintahnya? Nggak ada. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh ibadah hambanya. Allah nggak butuh taat hambanya. Kalau hamba taat semua dari sejak Adam lah sampai manusia terakhir, tidak menambah keagungan Allah.
Kalau seluruh manusia tidak taat maksiat, ya tuh tidak taat sama Allah dari sejak Nabi Adam sampai akhir manusia, tidak mengurangi keagungan Allah. Lantas kita bertanya, kenapa Allah nyuruh? Tadi urusan pahala akhirat, yang kedua di balik perintah pasti manfaat dunia, di balik larangan pasti bahaya dunia, bukan akhirat, bukan. Maka yang kedua, fikih menjadikan kehidupan bermanfaat baik dari sisi terhindar dari bahaya, yaitu dengan cara meninggalkan haram, ataupun dari sisi mendapat kebaikan. Yang jadi masalah, perintah manfaatnya tidak kontan, larangan bahayanya tidak kontan. Kebayang gak? Kalau bahaya kontan, misalkan tidak sholat bahaya, bahaya kontan bahayanya, nah semua pada sholat. Contoh bahayanya kontan, ada gak yang berani bawa korek api ketika ngisi bensin? Ada yang berani gak? Kenapa? Kontan. Sekarang bahayanya riba. Riba bahaya gak? Bahaya. Seluruh yang Allah larang pasti bahaya. Tapi kenapa banyak orang riba? Bahaya gak kontan. Yang repotnya lagi, semakin riba semakin kaya. Berarti masalah ini adalah masalah keimanan. Kebayang gak kalau seandainya setiap dua rakaat duha 100 ribu, kira-kira penuh gak tuh masjid? Masalahnya kontan. Oleh karena itu kita cukup beriman kepada Allah, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan manfaat dunia di balik perintah. Karena ada perintah kecuali kepentingan manusia saja semuanya. Demikian pula larangan. Maka kalau kita ikut fikih, satu, kita berharap pahala di akhirat, dua, kita berharap kebaikan di dunia. Namun manusia banyak yang tidak mau. Apa tidaknya manusia? Diajak bahagia dunia gak mau, diajak bahagia akhirat gak mau. Ya gimana lagi manusia? Makanya kita melihat banyak perintah dilarang. Adzan si adzan, orang ke masjid, yang ke masjidnya juga banyak. Paling tidak preman-preman tukang parkirnya gak pernah ke masjid juga, ya. Kadang-kadang ya Allah, saya pernah, subhanallah, ada sebuah warung bakso di dekat pintu Marwah di Mekah, yang mana penjualnya itu gak pernah ke Masjidil Haram. Ya Allah, saya bilang, orang susah payah pada ke masjid ke Mekah, kadang-kadang ketipu travel pengen ke Mekah. Ini Masjid Haram berapa jam langkah di rumahnya, gak pernah juga dia. Kenapa? Itulah banyak yang gak mau. Kenapa? Karena berpikir yang namanya manfaat itu harus kontan. Oleh karena itu keimanan kita menunjukkan bahwa perintah Allah semuanya untuk kebaikan manusia, dunia dan akhirat. Larangan Allah semuanya untuk mencegah bahaya untuk manusia, baik dunia dan akhirat. Terus alasannya gak mau kenapa? Sederhana, alasan gak mau itu karena tidak yakin-yakin amat akan ada akhirat. Sebenarnya kita ini cuma satu, yakinnya dengan akhirat, gak yakin jadi gak benar, yakin jadi benar. Nah, yang ketiga, nah ini, kalau tahu segera taubat. Contoh, saya sering mendapat apa namanya, curhat lah katakan, Ustaz, bagaimana? Kenapa? Saya puluhan tahun gak sholat. Terus gimana? Ya alhamdulillah dia mau tahu sholat wajib sehingga mau tobat gitu. Coba kalau gak tahu sholat wajib atau gak sadar sholat wajib, kapan tobatnya? Masih mending. Bagaimana? Makanya suatu hari saya ditanya sama seseorang, Ustaz, ada orang setelah sholat asar sholat lagi, katanya. Saya bilang jangan dituduh macam-macam, tanya. Siapa tahu dia sedang mengqadha sholat. Kenapa? Karena aturannya dalam mazhab Syafi'i, kalau dia pernah di SMA katakan lagi nakal-nakalnya setahun nggak pernah nggak sholat, berarti dia setiap asar qadha dua, setiap maghrib qadha dua, terus sampai jumlahnya selesai. Maka kalau ada orang sholat setelah asar, gak usah ribut. Kenapa? Kali aja dia sedang mengqadha sholat
Nggak usah dibikin dia jadi malu. Nah itu kan kapan? Kalau kita tahu itu wajib tidak dilakukan, berarti harus mengqadha. Kalau tahu haram, segera kembalikan. Yang repot masalah harta. Kalau harta itu nggak akan bisa taubat kalau hartanya nggak dikembalikan. Saya pernah ditanya Ustaz, ada orang korupsi. Nah gimana? 2 miliar ketika di Padang. Sekarang dia bisnis dengan korupsinya itu. Sekarang dia punya uang banyak. Yang dikembaliin sama hasil-hasilnya atau korupsinya saja. Tapi sayangnya yang nanyanya ingin jawaban yang apa? Yang dikembaliin korupsinya saja, hasilnya gak usah. Ketika dijelaskan, tapi memang ada pendapat mengatakan yang dikembaliin korupsinya saja, hasilnya tidak usah. Berarti taubat. Masalahnya kalau masalah korupsi tidak akan diberi taubat oleh Allah selama uang yang dikembaliin. Wah, ya. Tahu nggak? Seorang Rasul meninggal. Jadi ada seorang meninggal di medan perang. Kalau di medan perang meninggalnya syahid nggak kira-kira? Syahid ya. Semua orang mengatakan orang ini syahid, syahid. Kecuali Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Orang ini di neraka. Kenapa? Sebelum dia syahid sempat ngambil harta rampasan perang sebesar 2 dinar. Dengan 2 dinar itu orang yang tadinya harusnya syahid terhalang surganya. Permasalahannya banyak yang meninggal nggak di medan perang dan hartanya nggak haram. Kira-kira ke surga nggak? Yang di medan perang aja nggak jadi ke surganya. Apalagi yang akhirnya memang masalah fikih ini harus betul-betul diketahui sehingga bisa cepat bertaubat. Gimana mau taubat kalau maksiatnya nggak dianggap maksiat? Saya kadang-kadang apa sebab bencana di Indonesia? Masalahnya maksiat yang nggak dianggap maksiat. Kalau maksiat tidak dianggap maksiat, kapan mau taubat? Betul. Nah, jadi ini kira-kira kita butuh fikih nggak? Kita butuh fikih nggak? Satu, kan kita nggak bakalan mati. Yang ada pindah hidup. Kalau sudah pindah hidup, apa urusannya? Pahala dan dosa. Yang kedua, perintah larangan Allah itu untuk kebaikan manusia di dunia, nanti disebut maqasid. Yang ketiga, ya kan kita juga pengen ngapus dosa gitu. Nah, maka hadirinakumullah, penting kita mengetahui ilmu fiqh. Maka bertanya, apa hukumnya, apa hukumnya, apa hukumnya, bertanya, khawatir melakukan haram. Kalau berpahala, berantusiaslah melakukannya. Kalau tidak, kita paling jauh dalam hal melakukannya. Hadirin makmullah, hukum dalam fikih. Kita mengenal hukum dalam fikih. Ada yang namanya apa? Wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan? Ditinggalkan? Contoh? Sholat. Sholat yang mana? Sholat wajib. Sunnah dikerjakan? Tidak dikerjakan? Rugi, nggak dapat pahala. Kok pakai rugi? Masalahnya kalau nggak pakai rugi itu sunnah nggak dikerjain. Kenapa? Dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Makanya masjid nggak pernah penuh. Nggak apa-apa. Harusnya apa? Rugi, nggak dapat pahala. Mubah dikerjakan nggak dikerjakan nggak dapat pahala. Contohnya, kadang-kadang susah nyari contoh mubah. Makan, minum itu mubah. Mau makan mau minum sudah. Ada yang contohnya kan seluruh perbuatan pasti ada hukumnya, paling tidak mubah. Contohnya mobil, apa hukum mobil? Mubah, kerjakan nggak dapat pahala, tinggal nggak dapat pahala. Apa beda upil sama apel? Apel di atas meja, upil di bawah meja. Makruh apa makruh? Ditinggalkan ber? Dikerjakan? Rugi, nggak dapat pahala. Jadi ruginya itu. Kadang-kadang saya tahu mikir, ada nggak orang nyesal gitu ya? Misalkan gini, karena terlambat, katakanlah,
ya terlambat, nggak jadi dia dapat, misalkan nggak jadi dia dapat 100 juta gara-gara terlambat, nyesel lagi kira-kira, nyesel atau nyesel banget? 100 juta pakai, ya banget lah, nyesel banget, kalau 10 ribu nyesel, nyesel banget. Padahal tadi pagi ada yang tidak sholat qobliyah subuh nggak? Ketinggalan dunia dan seisinya, nggak nyesel gitu. Maka masalahnya adalah sejauh mana apa gambaran kita tentang akhirat. Kan Allah menyatakan, barang siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, qobliyah subuh, apa? Dapat dunia dan? Tapi kalau ketinggalan nggak nyesel-nyesel amat. Padahal kalau ketinggalan 50 ribu ya nyesel. Nah, hukum wad'i ada yang namanya apa? Syarat. Syarat sah sholat, punya wudu. Sebab sholat, waktunya udah sampai, jangan sampai sholat duhur sebelum azan. Azannya, sababnya belum. Mani, tidak ada najis, namanya apa? Mani, najis itu mani, bukan mani. Mani, mani itu menghalangi sahnya sesuatu. Maka ini gambaran sederhana tentang hukum dalam fikih. Kalau dalam keadaan normal, namanya azimah sholat. Dalam keadaan mukim, tidak safar, 4 rakaat duhur. Asar berapa? 4 rakaat. Dalam keadaan rukhsah, jadi 2 rakaat. Banyak-banyak rukhsah. Banyak ruh. Puasa, wajib. Lagi safar, boleh tidak puasa. Sedangkan yang ini, kalau terpenuhi namanya sahih, sah. Kalau tidak terpenuhi namanya batil. Maka ada akad yang sahih, ada syarat sabab mani, tidak ada. Ada batil kalau seandainya bagaimana sholat belum wudu, batil. Tidak sah. Batil itu namanya tidak sah. Nah, jadi Allah, kalau dilihat wajib sunnah makruh, oh memang semuanya mikir tentang kalau sahih ada harapan pahala gitu. Kalau enggak sahih ya gimana? Maka ada makhluk, saya ingin mengingatkan, Allah kalau memerintahkan sesuatu mungkin wajib, mungkin sunnah, mungkin mubah. Kalau Allah melarang sesuatu mungkin menjadi makruh atau menjadi haram. Jangan sampai perintah semua wajib, larangan semua haram, enggak boleh. Ada apa tingkatannya? Tidak semua larangan haram dan tidak semua perintah wajib. Ya kalau semua perintah wajib repot. Yang repot siapa? Ibu-ibu. Satu hari ketika ada acara pernikahan, korinya itu salah baca ayat. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa. Saya bilang ini kalau yang perempuannya ngerti dikemplang nih kori. Kenapa? Disuruh nikah 2, 3, atau 4. Kalau nggak mampu 1, saya bilang, maka jangan di pernikahan dibacakan ayat itu. Bacakan ayat lain deh. Fankihu ma taba lakum. Kalau perintah itu menjadi wajib, kasihan anak perempuan. Kenapa? Ya, poligami wajib. Poligami disuruh nggak? Disuruh. Diperintahkan nggak? Hukumnya nggak wajib. Nggak tahu, alhamdulillah ibu-ibu apa bapak-bapak yang jelas. Alhamdulillah nggak wajib. Coba kalau wajib, yang laki-laki susah, satu aja susah ngasih nama kak. Apa harus 2 atau senang? Nah, ibu-ibu, alhamdulillah tidak lah. Coba kalau perintah wajib semua, susah. Dan nikah juga tidak wajib, nikah itu sunnah. Kan diperintah, perintah tidak selamanya wajib. Maka Ibnu Taimiyah, seorang ulama, Imam Nawawi tidak menikah. Tidak menikah. Perempuan boleh tidak menikah, dalam hadis disebutkan boleh tidak menikah. Karena hukumnya tidak wajib. Kebayang enggak kalau menikah wajib? Bagaimana? Jangan mikir bujang. Bagaimana kalau aki-aki umur 80 tahun wajib nikah, kan repot juga. Dapat enggak? Mending kalau ini, maka nikah itu tidak wajib. Karena perintah nikah itu untuk semuanya, untuk bujang, untuk duda, dan untuk gadis, dan untuk janda. Semua suruh nikah. Tapi hukumnya bagaimana? Gak wajib. Gak wajib.
Kebayang nggak kalau nikah wajib? Ini bernikah lagi. Larangan tidak selamanya haram. Ada larangan bermakna makruh, sebaiknya ditinggalkan. Perintah juga mungkin jadi syarat atau jadi sabab, atau larangan menjadi al-mani'. Mani itu apa? Menghalangi sahnya sesuatu. Seperti sholat, belum sholat ada najis, nggak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Nah, kembali adzirahimakumullah, kalau begitu dari uraian singkat ini yang ingin saya sampaikan adalah tolong kita sadari kita ini butuh ilmu fikih untuk merubah agar kehidupan bernilai akhirat. Agar kehidupan bernilai apa? Kalau tidak ingin akhirat ya sama saja sama Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun Al-Quran mengatakan kaifa tattaqun in kafartum yawma yaj'al wildana shiba. Gimana mau bertakwa kalau tidak beriman terhadap akhirat? Nah, saya kira ini sekedar mukaddimah dari apa? Dari fikih. Mukaddimah. Nah, kalau memang acaranya sampai jam 5, mendingan bertanya aja lah. Silakan bertanya, mudah-mudahan semakin sadar bahwa kita butuh yang namanya fikih. Saya lupa, pernah nggak di jalan mendapat tulisan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan? Pernah nggak? Polisi nulis gitu nggak? Apa tulisannya? Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Saya mikir lama juga itu. Ini gimana sih? Ternyata yang jadi masalah yang namanya taat aturan lalu lintas itu untuk pengguna jalan, itu untuk polisi. Untuk kepentingan polisi atau pengguna jalan? Pengguna jalan. Kenapa yang semangatnya polisinya bukan pengguna jalan? Ini mirip. Disuruh sholat itu kepentingan yang sholat atau kepentingan Allah? Kenapa yang males-males yang disuruh? Ini mirip aja kita dengan polisi di jalanan. Polisi bilang, nih orang kita jagain supaya dia selamat, dia yang ngambek gimana sih? Emang kalau celaka urusan yang, ya kan mungkin bagi polisi mungkin mendingan nggak usah ada yang celaka. Kenapa? Ribet. Walau-walau ribet atau untung yang jelas dia jadi ada kerjaan gitu kan. Mendingan di pos satpam, di pos polisi, nongkrong. Tapi kenapa dia lebih antusias? Ini masalahnya. Karena para pengendara tidak butuh selamat. Buktinya dilanggar semua itu aturan. Dan tidak ada aturan, tidak ada kecelakaan kecuali dimulai dengan pelanggaran. Paling tidak kecepatan. Ya kan gak enak juga. Ditulis 100 km, mobilnya bagus. Kayaknya gak enak tahan 100, gak ada yang nahan itu. Sikat aja semuanya. Bahu jalan untuk darurat, darurat semuanya. Kan kita jadi bingung. Jadi antara kita dengan Allah, ilustrasi yang paling dekat apa? Antara polisi lalu lintas dengan pengguna. Keselamatannya kebutuhan siapa? Pengguna jalan, oke? Okay? Tapi yang antusias, yang nyuruh apa yang pengguna jalan? Maka seharusnya pengguna jalan yang taat. Kenapa orang untuk dia kok? Mirip kita dengan Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang jadi masalah. Orang taat buat kita, tidak maksiat buat kita. Kenapa jadi kita yang malas gitu? Jadikan apa? Fikih sebagai kebutuhan. Jadikan syariat sebagai kebutuhan. Jadikan zikir sebagai kebutuhan. Jadikan sholat sebagai kebutuhan. Jadi kalau udah adzan jangan bilang, ya udah adzan lagi. Yang butuh sholat siapa? Kita apa kita? Jadi kalau adzan, alhamdulillah. Padahal kesel juga dikit, udah datang lagi. Kadang-kadang Ramadan, ya Ramadan lagi. Harusnya disambut dengan gam. Tapi masya Allah di situ tulisan Ramadan tahun lalunya belum dicabut. Marhaban Ramadan kan. Padahal kayaknya tahun lalu ya. Nah. Ini aja namakumullah. Jadi ingin ditarik kesimpulan. Saya ingin satu aja dibawa pulang hari ini. Kira-kira fikih penting enggak? Penting enggak fikih?
nanti. Saya tanya sebuah masjid, di sini fikih berapa kali? Sebulan sekali. Mantap, sudah sebulan sekali. Berarti fikih nggak penting. Sebulan sekali doang deh di sebuah masjid. Terus gimana? Ya, kalau urusan masalah ketenangan hati, ketenangan itu memang yang nggak belajar juga bisa itu. Baca buku internet selesai. Tapi memang fikih buku butuh perangkat ilmu yang lain. Fikih penting, urgen nggak? Mudah-mudahan hidup kita bernilai akhirat. Kita rubah niat-niat yang tadi. Besok pagi hari keluar rumah, ya Allah niat cari nafkah. Mudah-mudahan Engkau memberikan pahala. Tiap pagi capeknya ngapus dosa. Ini kita sore letih sore hari ngapus dosa dengan niat cari nafkah. Terus yang perempuan bagaimana? Nanti kalau yang perempuan bertanya, apa hukum perempuan bekerja di luar rumah? Oh, panjang lagi saya. Saya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita dan kita yakin kita ini butuh hukum Allah, bukan Allah yang butuh ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.